Halo, selamat datang di channel Mas Bro. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi seputar perlakuan anggrek atau cara memperlakukan anggrek untuk disimpan lebih lama dengan tujuan untuk pengiriman atau penanaman agar lebih awet, tidak layu atau mati ya. Jadi cukup mudah sekali teman-teman. Di sini saya contohkan, ini ada dua jenis anggrek, ada tiga. Yang satunya ini kuku macan, yang ini skundum, dan yang ini adalah spatulata. Oke, jadi kita cukup menggunakan serabut kelapa ya, tepes lah istilah Jawanya. Nah, kalau plannya satu-satu, kita bisa ambil, memisahkannya per batang, kemudian dibungkus dengan sabut kelapa seperti ini teman-teman. Nah, ini kalaupun mau ditanam langsung, bisa langsung tempelkan ke media tanam seperti di pakis papan, kayu maupun di pot ya. Kita tinggal masukkan ke pot misalkan dan kasih media tanam seperti sekam bakar atau kokopit, itu sudah bisa langsung ditanam. Begitupun ditempel di pakis papan ya, kita tinggal tempel dan langsung diikat. Nah, ini nanti akarnya akan keluar di samping-sampingnya ini ya, dia akan menembus ke serabut kelapa ini. Nah, ini yang sekundum, yang rumpun ya, juga seperti itu teman-teman. Rumpunannya dibungkus dengan kokopit, dengan serabut kelapa. Nah, kalaupun disimpan, tidak dimasukkan pot atau dalam pengiriman jarak jauh, ini akan tahan hingga 2 minggu ya, tidak akan layu. Nah, kalau untuk penyimpanan di rumah, untuk stok, kita bisa taruh di tempat yang teduh, kemudian kita bisa siram 2 kali sehari ya, untuk biar segar. Nah, karena serabut kelapa ini dia akan cukup menyimpan air untuk beberapa hari ya. Jadi seperti itu teman-teman, untuk merawat atau menyimpan anggrek sebelum ditanam atau sebelum dikirim, kita bisa packing seperti ini agar anggrek bertahan lama. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.